Ribuan warga dari berbagai kelurahan yang ada di Kecamatan Cihideung antusias mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21 bertempat di halaman kantor Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 13 Oktober tahun 2022. Terlihat pantauan di lokasi masyarakat Kecamatan Cihideung yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Mudah-mudahan Kota Tasikmalaya maju bisa yang satu dengan mapak sewujudan, dalam arti kita harus terus mewujudkan identitas dan juga kebersamaan dalam rangka membangun Kota Tasikmalaya. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tasik yang ke-21 insyaallah tanggal 17, dan juga melihat antusias masyarakat sangat bagus sekali, karena memang masyarakat mendambakan kegiatan-kegiatan yang meriah dikarenakan selama 2 tahun kita beristirahat karena ada COVID. Ya mudah-mudahan 2022 ini selamat berulang tahun yang ke-21 Kota Tasikmalaya. Semoga di usia yang ke-21 ini Kota Tasikmalaya semakin maju, semakin berkah, dan juga semakin kondusif, juga masyarakatnya sejahtera. Dan sebelumnya, Pak Camat.